Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya sudah berada di depan stasiun Bandung. Ini merupakan stasiun Bandung pintu selatan ya, yang bisa untuk naik kereta api lokal. Karena di pintu bagian utara, stasiun Bandung ini hanya dikhususkan untuk kereta api jarak jauh. Sedangkan di pintu selatan ini bisa untuk kereta api jarak jauh ataupun kereta api lokal ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan naik kereta api lokal, yaitu kereta api komuter line Garut dari stasiun Bandung ini menuju ke stasiun Garut ya. Oke, baik semuanya, sekarang saya sudah berada di peron 1 dari stasiun Bandung menunggu kedatangan kereta api komuter line Garut dari stasiun Purwakarta. Nanti keretanya datang dari arah sana menuju ke arah stasiun Garut ke sana ya. Di jalur 2 ini ada rangkaian kereta api Malabar yang baru saja tiba tadi pagi ya, dari stasiun Malang dengan tujuan akhir di stasiun Bandung ini. Oke, saya akan menunggu kedatangan kereta api lokal dari stasiun Purwakarta untuk masuk di stasiun Bandung. Kereta api komuter line Garut masuk di stasiun Bandung di jalur 1. Kereta api komuter line Garut berangkat dari stasiun Bandung. Kereta api komuter line Garut kini telah sampai di stasiun Ranca Ekek. Di stasiun Ranca Ekek ini, kereta api komuter line Garut dijadwalkan berhenti selama 15 menit karena akan menunggu disusul oleh kereta api Sang Raja Selatan, yaitu kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kita akan tunggu kereta api Argo Wilis melintas langsung di stasiun Ranca Ekek untuk menyusul kereta api komuter line Garut. Harusnya tadi tadi janjiannya jangan jam 8, terus om akhirnya setengah 8 udah ke rumah. Kereta api Cikuray dari stasiun Garut dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen melintas langsung di stasiun Ranca Ekek.
berangkat dari stasiun Cicalengka. Setelah ini kita akan menanjak menuju ke stasiun tertinggi yang aktif di Indonesia saat ini, yaitu stasiun Nagrek. Kereta api komuter lain Garut berangkat dari stasiun Nagrek yang merupakan stasiun tertinggi aktif yang ada di Indonesia. Api komuter lain Garut kini telah berhenti di stasiun Karangsari. Di stasiun Karangsari ini dijadwalkan untuk disusul oleh kereta api Baturaden dari stasiun Bandung menuju ke tujuan akhir di stasiun Purwokerto. Jadi kereta api komuter lain Garut ini akan berhenti cukup lama di stasiun Karangsari ini untuk tunggu disusul oleh kereta api Baturaden. Jadi dalam perjalanannya, setahu saya ya, kereta api komuter lain Garut yang saya naiki ini memang disusul oleh dua kereta api, yaitu kereta api Argo Wilis dan juga kereta api Baturaden. Untuk video kereta api Argo Wilis tadi sudah saya cantumkan ya dari video teman saya ya. Oke, kita akan tunggu kereta api Baturaden untuk melintas langsung di stasiun Karangsari.
kereta api Batu Raden Express sudah berhasil menyusul kereta api komuter lain Garut di stasiun Karangsari. Kereta api komuter lain Garut kini telah sampai di stasiun Pasir Jengkol. Jadi stasiun Pasir Jengkol ini sudah berada di petak stasiun Cibatu hingga ke arah Garut. Dan stasiun Cibatu tadi merupakan stasiun percabangan antara menuju ke arah Tasikmalaya, Kroya hingga Yogyakarta dan juga ke arah Garut ini ya. Jadi setelah ini kita akan berhenti di stasiun Wanaraja, setelah itu mengakhiri perjalanannya di stasiun Garut. Kereta api komuter lain Garut kini telah sampai di stasiun Garut ya, menjadi stasiun terminus bagi kereta api komuter lain Garut ini dan juga kereta api Cikuray. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton video saya dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Garut ini. Sampai jumpa pada video perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah bersedia menonton video ini.